Sambalnya dulu ya. Kita cuci dulu cabe, tomat sama bawang putihnya ya, guys. Nah, setelah dicuci, kita goreng deh sampai mateng. Kita goreng. Setelah mateng, kita haluskan, kita ulek deh sambalnya. Cabenya kita jadikan sambal. Masukkan ke dalam cobek, lalu tambahkan garam. Setelah itu gula dan penyedap secukupnya aja ya, dikira-kira. Oke, mams. Selanjutnya kita ulek, kita haluskan. Nah, sudah jadi sambal. Oke, selanjutnya kita siapkan potongan daun bawang, lalu kita tambahkan terigunya. Kita campurkan, masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan garam secukupnya. Merica atau lada bubuk secukupnya. Dan jangan lupa penyedap secukupnya juga ya. Oke, setelah itu kita tambahkan air sedikit-sedikit ya. Kita aduk, 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 aduk sampai merata. Tambahkan lagi airnya. Kalau dirasa belum cukup, ya aduk lagi gitu aja terus ya. Pokoknya sampai kita dapat tekstur adonan yang pas ya. Aduk, tambahkan air, aduk, tambahkan air. Pokoknya sampai dapat tekstur yang pas. Nah, udah mulai dapat tekstur yang pas nih saya nih. Oke, aduk terus tuh. Cukup ya, cukup lah ya segini ya teksturnya ya, moms. Setelah itu kita siap-siap nih tempenya mana ya. Kita potong tempenya sesuai selera deh ya. Mau sebesar gimana? Saya mau bikin persegi aja. Nah, dipotong lagi jadi 2. Dipotong lagi tengahnya. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah dipotong seperti itu, kita masukkan sambalnya nanti di dalam. Tuh, dimasukkan sambalnya di dalam tempe. Lakukan sampai semuanya selesai. Oke, selanjutnya kita goreng ke dalam minyak yang udah panas ya, moms. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan, oke?
Nah, udah kecoklatan, udah mateng nih tempenya. Oke, siap disajikan ya. Tarang, tempe goreng rahasia sudah jadi, siap dinikmati. Kenapa dibilang tempe goreng rahasia? Karena di dalamnya ada rahasia besar ya, yang mengejutkan. Coba ya, kita buka nih. Mantep nih. Enak banget. Cocok banget untuk makan, enak. Cemil juga enak nih. Oke, moms, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa, jika bermanfaat, di subscribe, di share, like, komen, dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.